guys, assalamualaikum. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghubungkan akun link aja ke aplikasi Grab sebagai metode pembayaran. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, sebelumnya pastikan kalian sudah menginstal aplikasi link aja dan aplikasi Grab. Ya, langkah pertama kita buka aplikasi Grab. Kemudian kita pilih di bagian akun atau profil. Lalu kita pilih di bagian kartu kamu. Nah, di sini saya juga menggunakan metode pembayaran OVO. Untuk sisa saldonya tinggal Rp4.000. Dan berikutnya kita klik di bagian tambahkan metode pembayaran. Lalu kita pilih link aja. Nah, kita tunggu. Ya, kita di sini disuruh memasukkan PIN link aja. Kita masukkan untuk PIN-nya. Lalu klik lanjutkan. Kita tunggu, kita akan dapat SMS dari pihak link aja. Kita buka, kita masukkan untuk kode verifikasinya. Kita salin untuk kode verifikasinya. Kita kembali dan kita tempelkan di kolom sini ya untuk kode verifikasinya. Lalu kita klik proses. Selamat, transaksi kamu telah berhasil. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil menghubungkan akun link aja ke aplikasi Grab ya. Jadi kita sudah bisa melakukan pembayaran menggunakan link aja di aplikasi Grab. Ini tinggal kita tetapkan sebagai pembayaran utama. Ya, seperti itu caranya menghubungkan akun link aja ke aplikasi Grab sebagai metode pembayaran. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Thank you for watching.